kita punya paket. Halo guys, jadi hari ini paket baru nyampe nih ya. Jadi coba kalau lihat ada yang bisa nebak apa isinya. Jadi kita kemarin beli sesuatu lagi dari luar negeri ya. Kali ini pakai, kalau kemarin pakai AliExpress, ini pakai SunSky. Jadi ini website baru buat online shopping. Jadi dia base-nya sepertinya dari Hong Kong. Nah, SunScan nanti kita ceritain ya di konten yang lain. Tapi kita akan coba buka dulu ya. Oke, jadi ini kalau kita lihat, ini bekas dibuka sama custom clearance alias bea cukai. Jadi pasti udah dicek dalamannya. Oke, ini di packing aslinya sepertinya ini ya. Ini sudah pernah dibuka juga dan diseal ulang sama bea cukai. Wah. Nah, ini ada dua paket. Ini si paket bonusnya. Coba buka ini ya. Ini udah dibuka. Nah, ini dia paketnya. Ini HP baru, masih kelas Rajet lagi ya. Ini Ulefone Armor 18. Bukan yang T ya, Armor 18. Oke, jadi ini masih di seal ya, masih beneran disegel apa ya, bungkus originalnya lah ya, masih ada nih. Nah, kalau kita lihat speknya ada di situ, terus nomor IMEI ada di sini ya. Ini harusnya juga udah didaftarin. Oke, kalau kita baca, ini HP Rajet yang salah satu yang pertama sudah pakai RAM 12GB dengan 256 ROM. Jadi sini ya, kita lihat performanya harusnya lebih bagus daripada yang kemarin kita pakai Omidigi Omidigi Bison GT5. Oke, kita buka ya dalamannya isinya apa, dapat apa aja kita. Paketnya kita buka. Oke. Ini sepertinya manual book. Ini handphonenya, wih, lebih besar ya, lebih besar, lebih tebal daripada yang kemarin nih. Nah. Wow. Ini kita lihat besar ya, dimensinya besar dan lebih berat. Ini kalau kita lihat, semua colokan-colokannya ditutup sama rubber. Ini nggak kayak kemarin yang Omidigi dia open. Nah, ini colokan chargernya di sini Type C juga ditutup ya. Ini mirip sama konsepnya Blackview. Dan ini teman-teman, dia sudah support sama wireless charging. Jadi kalau kita ragu sama colokan-colokannya ini yang buka tutup bakal rusak, kita bisa milih pakai wireless charging. Oke, jadi ini bukan yang versi thermal. Kalau versi thermal ini bisa jadi kamera thermal. Kalau yang cuma 18 aja ini jadinya termometer. Jadi mirip sama si Omidigi kemarin ya. Jadi ada termometer yang pakai sensor infrared. Oke, ini kamera utamanya 108 megapiksel. Jadi hasilnya juga lebih baik dari yang kemarin ya.
Terus ini kayaknya cuman custom button. Oke, kita dapat apa lagi di sini? Nah, ini chargernya udah lumayan ini ya, kenceng nih, 66 watt. Jadi fast chargingnya harusnya lebih cepat. Mungkin itu untuk mengakomodasi juga baterainya yang super besar nih di sini. Oke, kabel casannya kuning, ini lucu banget. Oke, ini ya seperti dugaan ya, manual book. Terus ada tempered glass juga di sini. Tempered glass dikasih. Sama ini buat buka-buka ya, kalau buka HP-nya ini kayak macam pin-pin. Nah, ini ya, tempered glass ya, tempered glass dikasih nih bawaan. Terus ini ada tali jadi kayak chain aja, ini bisa ditaliin di sini nih. Jadi kalau yang sering outdoor activity pengen digantung-gantungin, nah bisa pakai ini. Oke, terus di paket yang sama juga itu kemarin sih sellernya ngasih bonus nih, wireless headset, Bluetooth headset ya. Ini bonus, jadi dikasih. Oke, teman-teman, itu aja unboxingnya. Nanti cerita belinya, kita nyobain Sunsky itu kayak apa pengalamannya, diceritain konten yang lain ya. Kita coba-coba dulu. Nah, beberapa hari ke depan mungkin kita bisa ngeluarin reviewnya. Oke, see you, bye-bye. I'm so happy.